Seekor hiu paus terdampar di pesisir pantai Pekutatan Banjar Yeh Kuning, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, Jumat tanggal 29 September tahun 2023. Hiu paus yang diperkirakan sepanjang 7,5 meter itu, diduga sudah mati di tengah laut. Ia diduga mencari makan terlalu pinggir hingga tersangkut di batu dan karang, hingga tak bisa kembali ke tengah laut. Penemuan ini sempat mengejutkan warga sekitar, karena ukurannya yang besar. Temuan ini diinformasikan ke aparat setempat, yaitu Babinsa dan Babin Kaptikmas, Desa Pekutatan. Berhubung lama, kemudian pihak dari Satpol Lairut Polres Jembrana, BKP, BKSDA, serta pemerintah kecamatan setempat datang ke lokasi untuk meninjau paus ini. Nah, dari keterangan BKSDA sendiri, hiu paus yang memiliki panjang sekitar 7,5 meter ini diduga sudah mati saat di tengah laut. Dia diduga mencari makanan atau berburu makanan terlalu ke pinggir sehingga membentuk karang lalu mati dan terdampar di pesisir pantai Pekutatan. Untuk sementara posisi paus sendiri masih berada di pesisir pantai Pekutatan ini untuk menunggu proses evakuasi.